Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan untuk mata kuliah merancang cetakan. Perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan untuk pertemuan ke-8. Ya, di pertemuan ke-8 ini, kita akan melanjutkan pelajaran merancang cetakan kita, yaitu pelajaran untuk pembuatan desain molding cover. Ya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas pembuatan desain molding cover ini sudah sampai ke bagian assembly. Ya. Assembly yang kita persiapkan, sampai ke assembly yang kita persiapkan secara khusus untuk pembuatan drawing atau gambar kerja. Maka, di pertemuan ke-8 ini, kita akan melanjutkan pelajaran dari desain molding cover ini ya. Kita lanjutkan ke pembuatan drawing atau gambar kerjanya. Ya. Dan langkah awal yang perlu kita siapkan sebelum kita mulai membuat gambar kerja untuk desain molding cover ini ya. Pertama-tama kita akan menyiapkan template drawing ya biar seragam yang sudah saya upload di Google Classroom ya. Lihat, kita cek di Google Classroom. Lihat di sini di pertemuan ke-8 saya sudah upload di bagian tugas. Di sini kan ada file drawingnya dan juga di sini folder, ya, lokasi folder tempat penyimpanan file drawing ini, file template drawing ini yang berada di Google Drive. Kita coba dulu kita download ya file drawingnya dengan form dengan nama file udpdrawing.dwg. Kalau kita klik di sini tidak ada bagian untuk download, berarti kita keluar, kita klik yang sebelahnya ya, file latihan merancang cetakan yang setelah saya share ya. Nah, pada saat kita masuk ke Google Drive dari folder file latihan merancang cetakan ini, di dalamnya ada file template drawing dengan nama UDP drawing ya. File template drawing ini kita download, klik kanan download ya, klik download. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita klik di foldernya untuk open folder. Maka di bagian download ini ya, sudah muncul di sini file yang sudah kita download ya. File untuk template drawing dengan nama UDP drawing. Oke, kita minimize dulu nih Windows Explorer-nya. Minimize juga di sini di apa namanya di browser. Lalu kita aktifkan software inventor-nya. Nah, kemudian kita open. Open file yang tadi kita download ya. Dia lokasinya ada di folder download. Kemudian klik nama filenya UDP Drawing. Lalu klik open. Yes. Kita tunggu beberapa saat sampai file template drawing ini benar-benar aktif. Kita tunggu. Nah, ya. Ini adalah tampilan dari template drawing ya, yang bernama UDP Drawing. Ini adalah template dengan format title block Unsada, Universitas Dharma Persada. Ya, jadi template inilah yang akan kita pakai untuk membuat 2D drawing atau gambar kerja ya, untuk desain-desain yang akan kita buat ya, selama perkuliahan merancang cetakan ataupun perkuliahan lain ya di Unsada. Bagaimana supaya template ini tersimpan secara default di inventor, sehingga berikutnya kita tidak perlu lagi mendownload file ini dari Google Classroom, tapi tinggal kita klik open, kemudian pilih template drawingnya dengan nama UDP Drawing. Maka caranya ada sebagai berikut, ya. Kita arahkan kursor ke menu file, kemudian kita arahkan ke Save As, lalu kita arahkan ke Save Copy as Template, kemudian klik kiri. Nih, lihat di sini, dia mengarahkan ya ke lokasi penyimpanan template default untuk template inventor. Ya. Nah, di sini, dengan lokasi di sini template, kita tinggal klik save. Oke, kalau udah kita close ya file ini. Kita tunggu berapa saat sampai proses save atau penyimpanannya ini berhasil ya. Kita tunggu. Ini dia masih ada proses.
Oke, kalau udah kita close ya filenya ini. Close. Kemudian kita cek dengan mengklik toolbar new. Lihat di sini template-nya. Pada saat ini Windows untuk create new file muncul, kita arahkan ke bagian template drawing. Di sini sudah muncul ya template drawing dengan nama UDP drawing. Klik, lalu create. Ya. Untuk yang pertama kita klik OK aja dulu. Lihat di sini, ini adalah template drawing yang tadi kita download dan sudah kita simpan secara default di software inventor kita. Ya, jadi selanjutnya, untuk mengaktifkan template drawing ini, kita tinggal mengklik toolbar new, ya. Kemudian tinggal klik template yang sudah ada tersebut, ya. Oke, sampai sini jelas. Oke, untuk kalau udah jelas ya, ini kita close dulu ya, karena pertama-tama yang harus kita open dulu adalah file assembly yang kita siapkan khusus untuk pembuatan 2D drawing atau gambar kerja ini. Kita arahkan ke folder assembly ya. Kemudian kita buka file assembly yang memang kita persiapkan khusus untuk pembuatan 2D drawing assembly atau gambar kerja assembly. Kemarin tersimpannya di design mold cover. Ingat ya perbedaannya, kalau yang di mold design pertemuan ketiga, ini adalah assembly yang kita buat menggunakan template mold design. Ini memang kondisi template standar untuk pembuatan mold. Jadi template ini masih tetap kita pakai, karena nanti setiap modifikasi atau perubahan tipe mold base, perubahan dari sprue bushing, kemudian juga upper runner, kemudian locating ring, kemudian juga cooling channel dan cooling komponen, ya, semuanya masih bisa kita lakukan menggunakan file assembly ini. Sedangkan file assembly yang kita persiapkan khusus untuk pembuatan gambar kerja, ya, terutama gambar kerja assembly dan gambar kerja detail, ini kita simpan kemarin di folder design mold cover, ya, dan ini adalah file assembly yang kita buat menggunakan template assembly.iam standar ya. Yang memang ini kita persiapkan untuk pembuatan gambar kerja assembly ya. Karena memang untuk template standar.iam ini itu memang penyederhanaan ya. Penyederhanaan dari apa namanya template mold design yang kita buat, karena pada saat kita membuat file assembly-nya menggunakan mold design, itu nanti komponennya terlalu kompleks. Jadi ada part-part yang seharusnya tidak kita tampilkan di part list nanti di gambar kerja, dia akan muncul. Maka sebagusnya, khusus untuk pembuatan drawing ini, kita sederhanakan assembly-nya dengan membuat satu assembly khusus ya menggunakan template standar IAM. Tetapi komponennya tetap komponen-komponen yang sudah kita buat menggunakan template mold design. Hanya saja kita ambil komponen-komponen pentingnya, sehingga tidak semua komponen yang dibuat di template mold design kita munculkan di template standard.iam ini. Oke, ya kita lanjut. Kita open file design mold cover yang kita buat menggunakan template standar.iam. Kita klik open. Nah, kita lihat ya. Ini adalah file assembly dari design molding cover ya, yang sudah kita sederhanakan menggunakan template standar.iam ya. Kemudian sebelum kita membuka file drawing ya. Pertama-tama yang harus kita lengkapi adalah kita arahkan kursor ke browser, terutama arahkan ke nama filenya yaitu design mold cover. Kita klik kanan, kemudian klik iProperties. Nah, di bagian tab project, pastikan di bagian kolom description ini harus ada nama ya. Ya. Nah, di sini kita kasih nama ya sama dengan part number yaitu design mold cover. Kenapa harus kita kasih nama? Karena nanti di bagian kolom description ini dia akan berhubungan dengan bagian
dari title block ya, karena nanti akan muncul secara otomatis. Ya, oke, kalau udah kita close. Kemudian baru setelah ini siap, kita buat atau kita aktifkan template drawingnya. Klik new, lalu kita klik di UDP drawing. Bisa klik sekali kemudian create, atau bisa juga klik dua kali langsung. Oke, pada saat ini pertama muncul, kita klik OK aja dulu, belum kita isi ya. Oke, lihat di sini. Ini adalah template drawing yang muncul. Pada saat tampilan awal, dia yang muncul adalah template dengan ukuran sheet A4. Untuk pembuatan assembly, ya, terutama untuk ukuran-ukuran dimensi yang besar, kemudian yang jumlah part dari assembly-nya ini banyak, sebagusnya kita menggunakan template dengan ukuran sheet A3. Ya. Bagaimana cara mengubahnya? Kita expand di bagian drawing resources, lalu expand lagi di sheet formats. Lihat di sini, ada ya, 6 macam ukuran sheet untuk title block Unsada ini. Ya. Karena kita akan menggunakan title block ukuran A3, maka kita arahkan kursor ke title block A3, klik kanan, lalu pilih ya, klik kanan lalu pilih new sheet. Oke. Lihat di sini akan muncul ya sheet drawing dengan ukuran A3. Di sheet 1 tetap tadi ukuran A4 ya, karena ini belum kita pakai, yang sheet 1 ini kita delete dulu. Klik kanan, delete sheet. Oke. Sehingga kondisi default sheet-nya sekarang ya yang akan kita pakai adalah ukuran A3. Oke. Sebelum kita lanjut ya, untuk memasukkan view dari model assembly ini ke dalam drawing ya. Pertama-tama kita akan bahas dulu bagaimana cara mengedit title block ya, dan juga cara mengedit untuk part revision ya. Kita zoom dulu di zoom window ya, untuk title block. Lihat di sini, bagian yang akan kita sering isi adalah di bagian skala, kemudian tanggal, digambar, diperiksa, disetujui, kemudian juga tanggalnya ya. Lalu kemudian di bagian ini ya, di bagian judul gambar, kemudian di nomor gambar, dan di bagian pelanggan. Sama di bagian revisi. Revisi kalau misalnya ada revisi-revisi gambar, perubahan-perubahan gambar yang terjadi pada saat proses manufaktur. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mulai memodifikasi, untuk mengubah isi dari title block ini? Jadi ada beberapa cara untuk mengubah ya, misalnya siapa yang menggambar, memeriksa dan menyetujui, serta tanggal di approve, serta tanggal di sini ya, tanggal gambar ini apa namanya dibuat. Maka untuk mengubah ini, kita tinggal klik ya, expand di sheet, oke, lalu expand di bagian apa namanya title blocknya, kemudian expand di sini. Nah, di bagian field text kita, oh ini untuk ini ya, untuk ini salah, ini untuk kondisi khusus ini. Kalau untuk mengubah tadi di bagian tanggal, kemudian digambar, diperiksa, disetujui, tanggal disetujui, kemudian pelanggan, itu bisa kita klik kanan di bagian drawing ya, klik kanan lalu klik I properties, lalu klik di summary. Lihat di summary ya, di sini company, company ini sini ya, nama dari instansi atau institusi yang mengeluarkan gambar ini. Karena kita adalah Universitas Dharma Persada, maka kita buat di sini Universitas Dharma Persada. Maka letaknya ada di bagian kolom company. Kemudian kita klik di tab project. Nah, di tab project ini designer ya, designernya siapa yang menggambar. Designer ini nanti akan ditempatkan di bagian digambar. Kemudian creation date, ini tanggal pembuatan gambar, ini akan muncul nanti di sini. Ya. Lalu kemudian bagian yang diperiksa dan disetujui itu adanya di kolom status. Lihat di sini. Checked by, yang memeriksa siapa ya, di bagian diperiksa, maka di sini kita masukkan siapa yang bertugas memeriksa. Kemudian yang approve, yang menyetujui, di bagian engineering approved by.
Kemudian tanggal disetujuinya adalah di bagian engineering approved date. Jadi tinggal kita centang di sini. Oke. Kemudian di sini nama pelanggan. Tadi kita klik di tab project. Nah, nama pelanggannya ada di bagian vendor. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mengganti, bukan teknik mesin, tapi misalnya institusi yang lain. Misalnya nama perusahaan atau nama jurusan yang lain, bisa kita ganti di sini. Ya. Oke, ini untuk apa namanya yang bagian umum ya. Mengubah bagian umum yang akan bisa diaplikasikan ke seluruh sheet. Kalau kita membuat sheet-nya dalam satu file lebih dari satu. Ya, jadi pertama di bagian summary, di sini company. Kalau misalnya kita pengen mengubah bukan universitas dan nama persada, misalnya lab design manufaktur ya. Lab design manufaktur. Oke, kita klik apply. Close. Lihat di sini langsung berubah. Ya. Kemudian kita klik kanan lagi di drawing, klik I properties. Ya. Kemudian misalnya di project yang desainernya misalnya kita ganti namanya misalnya Yudi ya. Jadi kalau misalnya mau pengen ditulis lengkap boleh, misalnya Yudi S. Klik. Jadi mungkin huruf awalnya, kemudian huruf apa namanya nama berikutnya ya. Misalnya nama awal dan ada nama kedua, maka yang nama awal lengkap, nama keduanya kita singkat. Atau bisa juga misalnya YS ya, itu untuk inisial. Tapi kalau kita pengen lebih jelas sedikit, ya kita tulis Yudi S ya. Apply. Kemudian kita klik di status, misalnya yang checked by, misalnya yang mencek ini Pak Roland, Roland Siregar ya. Roland S. Oke. Lalu yang mengapprove misalnya Pak Yefri. Yefri Chan. C. Oke. Lalu tanggal approve date-nya misalnya ya, kita klik di sini. Di sini kan ada today. Today kan berarti hari ini. Kalau misalnya bukan hari ini ya. Kita klik dulu coba hari ini, lalu kita klik lagi misalnya approve-nya misalnya 2 hari, 3 hari berikutnya. Kita klik di sini. Lalu klik apply. Oke. Lalu kemudian di pelanggan, kita klik di project. Di sini misalnya bukan teknik mesin, tapi teknik industri. Oke. Kita klik apply. Memang pada saat kita klik apply, dia langsung belum langsung berubah ya. Kita tinggal klik close dulu. Lihat, setelah kita close, baru berubah. Ya. Jadi, ini untuk mengubahnya. Kemudian tanggal yang ini, misalnya tanggal pembuatannya bukan tanggal sekarang ya. Bukan tanggal 21, 22. Mungkin besok misalnya selesainya besok ya. Kita klik kanan lagi di drawing kedua. Klik I properties. Klik di tab project. Nah, di sini di creation date ya. Lihat, misalnya kita membuat gambarnya selesainya ternyata besok ya. Maka berarti pembuatan gambar ini dihitung kapan gambar ini selesai ya. Kita klik di sini. Lalu klik apply. Close. Lihat, dia langsung berubah ya. Nah, jadi misalnya gambar ini selesai dibuat itu tanggal 22 Desember. Kemudian setelah dia dicek ya. Dicek, diperiksa, kemudian disetujui ya. Kemudian baru dikeluarkan ke produksi tanggal 24. Maka ini adalah tanggal approve-nya, ini tanggal pembuatan gambarnya atau gambar ini selesai dibuat. Kemudian untuk bagian skala, kemudian juga di bagian ini ya. Bagaimana memunculkannya? Untuk memunculkannya, kita arahkan ke set 1, expand. Lalu expand di bagian lab design manufaktur. Lalu kemudian di field text, kita klik kanan, lalu pilih edit field text. Nah, di bagian skala, di sini kita tinggal buat. Di sini, ukuran skala ini kita sesuaikan dengan kondisi view yang muncul nanti di drawing. Di situ kan nanti bisa kita cek ya, misalnya berapa skala yang muncul. Kemudian, berikutnya ada nama gambar. Nama gambar ini adalah misalnya nama pelengkap. Biasanya kan ada judul gambar di atasnya, kemudian di bawahnya. Jadi nama gambar yang di sini, ini nama gambar yang di atasnya, yang di bawahnya ya. Misalnya kan gambar ini untuk keperluan assembly. Berarti kita buat assembly drawing. Kalau untuk keperluan detail, berarti kita buat detail drawing.
Kemudian nomor gambar nanti akan ada di sini. Misalnya kita ketik di nomor gambar. Karena institusi kita adalah Unsada ya, seperti UDP strip. Tahun pembuatannya tahun berapa? Misalnya tahun 2020 strip 20. Lalu strip lagi. Misalnya nama desainnya apa? Misalnya design molding cover. DMC ya, design molding cover. Kemudian strip lagi. Kalau untuk gambar assembly ya, biasanya itu simbol yang sering dipakai itu adalah simbol AS atau 00. Kalau AS ini kan simbol assembly, tapi kalau 00 itu simbol bahwa inilah gambar induk ya. Ya untuk seragam mungkin kita ketik di simbolnya di belakangnya 00. Ini menunjukkan gambar induk assembly. Oke, kalau udah kita klik oke. Lihat di sini. Di sini adalah nama drawingnya, jenis nama drawingnya. Kemudian nomor gambar, kemudian skala tadi belum ya. Kemudian kita klik kanan misalnya di field text lagi, lalu klik edit field. Skala misalnya kita ketik di sini 1 banding 1. Ya. Jadi nanti di bagian skala muncul di sini. Jadi nanti untuk skala nanti kita sesuaikan dengan kondisi view yang muncul di template drawing. Oke ya. Oke, ini. Kemudian untuk nama gambar nanti itu akan terhubung dengan mold desainnya ya. Jadi nanti akan terhubung dengan ini ya di project mold design cover. Kita coba ya, kita munculkan. Kita klik base. Ya. Atur ke home view. Ini kita putar supaya posisi sprue pushing dan locating ring-nya ada di depan sini ya. Ini kita geser dulu. Misalnya ini kondisi skalanya adalah 1 banding 4. Ya, lihat skalanya 1 banding 4. Oke. Okay. 1 banding 4. Oke. Okay. Lihat, karena di view-nya tadi skala 1 banding 4, berarti kita edit skala di sini. Kita arahkan kursor di bagian sheet, terutama di bagian lab desain manufaktur. Klik kanan field text, lalu klik kiri edit field text. Di sini skalanya, tadi kan 1 banding 4 ya. Ini ganti menjadi 1 banding 4. Lalu klik OK. Lihat di sini, di bagian nama gambar, di sini langsung muncul ya, design mold cover. Karena memang dia terhubung dengan kolom deskripsi di modelnya. Ya. Jadi kalau untuk penggunaan sheet tunggal di file drawing ya. Jadi nama apa namanya nama gambar atau titel desainnya ini ya, titel dari modelnya atau kita sebut dengan judul gambar, ini dia akan langsung otomatis terhubung dengan file assembly-nya atau file modelnya, file komponennya. Tapi kalau misalnya penggunaan sheet-nya banyak ya, maka misalnya kita klik sheet apa namanya, kita arahkan ke sheet format lagi, lalu klik kanan di titel blok A3, lalu klik new sheet, oke lagi, ya, lihat untuk yang lain ya, seperti tanggal digambar, diperiksa, disetujui, dan pelanggan. Ini otomatis akan sama ya. Karena settingan ini settingan umum. Sedangkan settingan yang kedua tadi, ya, yang ini untuk field text ya, itu settingannya khusus ya, khusus di bagian ini, ya. Di bagian untuk judul gambar, nama gambar, dan juga nomor gambar. Sama skala ya. Oke. Kemudian di sini kita expand lagi ya. Di lab desain manufaktur, kemudian kita klik kanan field text lalu klik kiri edit field text. Nah, di bagian sini nama gambar misalnya kan namanya udah masuk ke detail ya. Di sini baru kita ketik detail drawing. Lalu nomor gambarnya. Jadi kalau untuk detail mulai kita buat UDP strip tadi sama masih 20. Kemudian DMC design molding cover lalu strip.
Nah, untuk detail, baru kita mulai masukkan angka urutannya, misalnya 01. Jadi, angka 01, 02 ini mengikuti dengan posisi urutan yang ada di part list assembly. Oke, kalau udah kita klik OK. Lihat, nanti akan muncul. Oke ya. Kemudian yang kedua, misalnya yang akan kita munculkan adalah mode base-nya. Ya. Klik kanan open. Lalu klik lagi ke file drawing, lalu klik base. Misalnya kita pilih dia yang mode base-nya ya. Oke, ini mode base. Klik. Ini posisinya kita atur ya, supaya menyesuaikan dengan kondisi posisi view assembly-nya. Klik OK. Lihat. Begitu dia muncul di sini, akan langsung otomatis muncul ya. Jadi biasanya untuk kalau dalam satu drawing itu hanya muncul satu assembly, satu sub assembly atau satu drawing satu komponen detail, biasanya di sini akan langsung otomatis. Tetapi kalau misalnya kita memunculkan banyak komponen sekaligus ya. Jadi bukan hanya dalam satu assembly tapi ada bisa ada dua assembly atau dua komponen ya, dua file part. Itu biasanya ini yang muncul itu hanya yang view pertama kali muncul ya. Makanya kalau misalnya untuk memunculkan banyak komponen di drawing ya, maka di sini dia hanya akan memunculkan di view komponen pertama yang muncul, sedangkan yang lainnya tidak akan muncul. Makanya kalau misalnya kasusnya seperti itu, maka di bagian ini nanti akan kita modifikasi. Ya, nanti itu akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Oke, untuk saat ini kita delete dulu di sheet yang kedua, ya. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran pembuatan mode assembly. Sebelum kita lanjut, ya, di sini kan tadi kita sempat ubah di nama institusinya, ya, menjadi Lab Design Manufacture. Ini kita edit lagi. Kita arahkan kursor ke Design Mode Cover. Kemudian klik kiri di I Properties, lalu di Summary. Ini kita ganti lagi menjadi Universitas Dharma Persada. Oke, lalu klik Apply. Lalu klik OK. Ya, berubah lagi ya. Oke. Jangan lupa di sini kita save ya. Kita save. Tempatkan ya lokasi penyimpanannya di folder drawing. Nah, misalnya di sini kita kasih nomor 1. Jadi, biasakan untuk pembuatan file pun juga harus terurut ya, supaya kita tidak susah untuk mencari filenya. Misalnya ini kita buat ya, di sini nomor 1, Design Mold Cover. Ya, klik. Ini berhubungan dengan assembly. Design Mold Cover R0. R0 ini artinya revisi awal ya, pertama kali dikeluarkan. Kemudian klik Save. Oke, lihat di sini sudah muncul. Kemudian, berikutnya, kita akan membahas mengenai tabel revision history. Ya. Tabel revision history, di bagian ref, nanti akan berhubungan dengan ini, revisi. Ya. Kemudian, di bagian by, ini sama dengan yang menggambar. Ya. Lalu kemudian di date, ini tanggal pada saat terjadi revisi. Kalau misalnya untuk revisi 0, berarti biasanya tanggal ini, date ini harus sama dengan ini. Ya. Ini untuk awal, ya, kalau memang dia udah muncul tabel seperti ini, dia tidak akan berubah otomatis. Ini harus kita edit juga. Klik kanan, lalu edit. Ya. Nah, di bagian date kita samakan. Tadi kan 22 ya, 22. Garis miring Desember, garis miring 2020. Oke, jadi tanggal date untuk revisi 0 ini harus sama dengan tanggal drawing ini selesai dibuat. Kemudian berikutnya, di description, ini misalnya kalau untuk pertama kali dibuat, di sini ada keterangan dikeluarkan pertama kali untuk apa? Apakah untuk approval, ya? Apakah untuk manufaktur? Misalnya kita buatlah di sini dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Apply. Oke. Kemudian setelah gambar ini ya sudah apa namanya diperiksa, kemudian setuju dan sudah dikeluarkan ke produksi,
Ternyata pada saat prosesnya tersebut ada ditemukan masalah sehingga gambar harus dilakukan perubahan. Maka pada saat terjadi perubahan, maka kita harus mengeluarkan gambar revisi satu. Bagaimana caranya? Kita di sini kita klik ya. Klik kanan. Ya, di sini kita oke dulu ya. Lalu di sini kita klik kanan ya. Jadi pada saat tadi itu kita keluar dulu ya. Kita klik kanan di revision history, lalu klik add revision role. Bisa di sini kita klik satu ya. Ini revisi satu. Misalnya yang membuat revisi masih dengan apa namanya orang yang menggambar pertama ya. Kemudian tanggal revisinya berapa? Misalnya kan tadi gambar revisi ini ternyata tanggal 30 Desember. Ya. Trip 2020. Lalu di sini description-nya apa? Misalnya description-nya terjadi perubahan pada ukuran sprue bushing misalnya. Jadi di sini kasih keterangan perubahan tipe sprue bushing. Oke, apply. Oke, lihat di sini sudah muncul gambar revisi 1. Kemudian kita cek di sini. Pada saat revisi 1 muncul, nanti di sini akan muncul juga revisi 1. Lalu kalau gitu kemudian di gambar nanti kita harus buat cloud revisi ya. Munculkan cloud revisi. Cloud revisi untuk apa namanya perubahan ya. Jadi nanti bisa klik di sini ada revision cloud. Misalnya ini kan ada di bagian sprue bushing ya. Atau misalnya perubahan sprue bushing dan locating ring lah. Di sini kita lengkapi di sini. Ya, kita keluar dulu ya. Escape. Di sini kita klik kanan di tabel revision history, kemudian klik edit. Misalnya perubahan tipe sprue bushing dan locating ring. Ya, misalnya locating ring. Oke, apply. Oke. Kemudian misalnya kan bagian yang berubah kan ini ya. Di sini kita klik revision cloud. Misalnya di sini. Kita klik. Jadi ini cara untuk memunculkan gambar untuk cloud revisi. Finish cloud. Lalu kemudian kita munculkan ya, simbol dari revisinya ya, arahkan ke sini di revision, klik revision tag, tempatkan dia di sini, continue, sehingga nanti akan muncul ya. Jadi dari sini di gambar kita akan tahu bahwa nanti revisinya itu ada di sini ya, di bagian area cloud. Di sini simbolnya A1, apa nama revisi 1, di sini revisi 1. Kemudian ternyata ada lagi, misalnya setelah masuk lagi ke produksi sambil jalan proses produksinya, ternyata ada perubahan di komponen yang lain. Misalnya perubahannya ada di bagian cooling komponen ya, atau misalnya ada perubahan dimensi ya, perubahan dimensi misalnya untuk cavity plate ya. Berarti kita arahkan lagi kursor ke bagian tabel revision history, kita klik kanan, klik lagi add revision row. Lihat di sini kita ganti ya ke revisi 2. Misalnya yang melakukan revisi masih sama. Kemudian tanggal revisi kedua misalnya tanggal 5 Januari. 5 Januari 2021. Oke. Kemudian di sini perubahannya apa? Misalnya ada perubahan desain, perubahan dimensi. Perubahan dimensi ya. Lalu klik apply. Oke. Lalu lihat di sini. Revisi juga akan berubah mengikuti revisi 2. Lalu misalnya revisi 1 kan udah apa namanya udah nggak ada masalah, ini kita delete. Ini juga kita delete. Misalnya perubahan dimensinya ada di cooling channel misalnya. Lalu kita buat dulu di sini apa namanya cloud revision-nya. Klik. Kalau ini kebesarannya kita klik kanan.
Lalu di sini revision cloud option. Nah, bisa kita perkecil, misalnya minimum arc length kita ketik 2. Lalu maksimum arc length misalnya kita ketik 5. Oke. Lihat nanti ukurannya akan mengecil ya. Oke. Lalu kalau udah kita klik di annotate, lalu klik di bagian revision tag ya. Misalnya di sini ya, lihat revisi 2. Oke, klik kanan continue. Oke, cancel. Kalau misalnya ya di komputer mahasiswa belum belum muncul ini di bagian menu add-ins dan juga toolbar revision cloud. Jadi nggak usah bingung ya. Caranya ada ya, caranya seperti ini. Kita klik ya Windows Explorer. Arahkan ke drive C di mana kemudian kita arahkan ke user. Klik ya. Lalu masuk ke public. Masuk ke public document. Masuk ke folder Autodesk. Masuk ke inventor 2019. Nah, di sini ada di bagian SDK, expand di SDK, kemudian ada di user tool. Ini di bagian user tool ini harus kita install ya. Kita klik kanan. Tapi pada saat kita menginstal ini, usahakan inventornya harus close dulu ya. Kemudian kita klik install. Begitu udah kita klik install, nanti akan muncul folder namanya user tool. Ya, lihat di sini. Biasanya kalau misalnya untuk inventor yang 2019 ke atas, begitu kita udah menginstal ini, di sini nih udah akan langsung otomatis ya, nanti akan akan langsung muncul di inventor. Makanya pada saat kita menginstal itu tadi ya, menginstal di user tool, itu inventornya dalam keadaan harus close semua, ya. Harus close. Jadi pas kita menginstal ini user tool, dia harus close. Setelah install kan nanti akan muncul nih folder user tool ya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian baru kita aktifkan lagi inventornya. Pada saat kita mengaktifkan biasanya akan muncul ya menu add-ins dan di dalamnya ada revision cloud. Oke ya. Jelas sampai sini? Oke, kalau udah kita akan balik ya bahwa ini masih revisi 0 ya. Kita klik edit. Nah, di bagian ini kita delete. Ini ya bagian yang pertama ini remove row, ini juga remove row. Kemudian ini kita jadikan revisi 0. Ini tanggalnya kan masih tanggal 22 tadi ya, Desember 2020. Di sini kan karena masih revisi 0, berarti keterangannya kan dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Oke, kalau udah kita klik apply. Oke. Di sini akan balik lagi ke revisi 0 ya. Jadi tadi udah jelaskan bagaimana cara kalau menambahkan revisi. Kemudian di sini juga kita akan ubah ya pelanggannya kembali ke teknik mesin. Arahkan kursor ke design mold cover. Kemudian klik I properties. Di bagian project di sini ganti menjadi teknik mesin kembali. Apply. Close. Oke. Okay. Kemudian kita akan belajar membuat tampilan view ini ya. Seperti yang saya kirim di Google Classroom ya. Di perkuliahan pertemuan ke-8. Lihat di sini ya. Kita akan membuat file seperti ini ya. Oke. Jadi kita akan membuat tampilan file seperti ini. Pertama, gambar isometrik. Lalu kemudian gambar proyeksi. Tampak depan, tampak kanan, dan tampak atas. Oke. Kalau bisa ini sebagusnya kita download dulu ya. Ini save link content.
buka di aplikasi Lumin. Connect to Google Drive. Pilih akun. Oke. Izinkan. Ya, tunggu sampai file ini open. Play my free trial. Klik ya. Ah, ternyata nggak bisa. Oke. Kalau nggak bisa ini coba kita cetak ya. Nah, itu bisa kita cetak di sini. Di sini kita bisa download. Ya, klik download. Nah, simpan di download. Ini misalnya materi pertemuan 8. Oke. Jadi tadi caranya bisa ini ya, bisa kita buka seperti ini juga. Kita close. Berarti di bagian tugas pun tadi ya, untuk yang bagian tugas di file drawing yang pada saya kita close. Kalau misalnya dia nggak bisa kebuka, kita bisa klik di sini ya. Oh, tidak bisa ini berarti. Berarti hanya berlaku untuk yang tadi, yang file PDF. Ini bisa kita klik, kemudian kita download. Oke. Kemudian kita open ya tadi filenya. Lihat, kita open file materi pertemuan ke-8. Kita tunggu sampai filenya open. Kita akan membuat ya gambar kerja seperti ini ya, kemudian lengkap dengan part listnya ya, lengkap dengan part list, kemudian ada tampilan isometri, kemudian proyeksinya mulai dari tampak depan, tampak kanan, dan tampak atas ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke inventor. Di sini kita sudah memunculkan tampak isometrik ya, kemudian kita akan membuat tampak dari proyeksinya ya. Oke. Untuk membuat tampak proyeksi, ya kita klik di menu Place View, lalu klik di Base. Lalu di sini pastikan kalau misalnya file yang open ini lebih dari 2, kita pilih yang file assembly-nya yang namanya Design Mold Cover, klik. Lalu kemudian view-nya kita posisikan seperti ini ya. Lihat posisi untuk sprue bushing dan locating ring berada ke arah sebelah kiri. Lalu kemudian kita geser ya, klik di area view, kemudian kita tahan sampai kita geser. Pastikan di sini skalanya 1:4. Kemudian kalau udah, kita geser kursor tanpa kita klik, kita geser arahkan ke sini. Kemudian baru kita klik untuk menempatkan view-nya. Lalu kemudian kita geser lagi kursor tanpa diklik, arahkan ke atas ya. Lalu kemudian setelah posisinya tepat, kita klik untuk memunculkan view-nya. Kalau udah, kita klik Oke. Oke ya. Lihat pada saat muncul dia kondisinya dalam keadaan hidden ya. Jadi garis putus-putusnya tidak muncul. Bagaimana cara munculkan garis putus-putus? Arahkan kursor ke bagian induk view ya.
klik kanan lagi, lalu pilih Edit View. Nah, di sini ini kan yang kondisi style yang aktif adalah Hidden Line Remove. Jadi, garis putus-putusnya tidak muncul. Untuk memunculkan garis putus-putus, kita arahkan ke bagian Hidden Line. Klik. Lalu ini juga bagian warnanya nggak usah kita munculkan. Untuk munculkan ini cukup di bagian isometriknya saja. Kalau udah, kita klik OK. Kita lihat sekarang. Maka di sini akan muncul ya. Muncul view-nya. Oke, pada saat view sudah muncul, coba kita perbaiki sedikit posisinya. Kita arahkan kursor ke bagian view ya, lalu kita klik kiri sambil tahan, lalu kemudian kita geser. Ini juga sama di induk view, arahkan kursor ke bagian ya, bagian dalam dari view untuk tampak ke depan. Setelah arahkan di dalam, lalu kita klik kiri sambil tahan, geser. Oke. Kemudian, sebelum kita lanjut ke pemberian dimensi dan melengkapi yang lain ya, kita munculkan dulu part list. Ya, cara munculkan part list, arahkan kursor ke menu annotate, lalu klik di sini part list. Di bagian part list ya, kita klik ya, arahkan kursor ke area view, apa namanya view, salah satu dari view di sini, misalnya di view isometric, kita klik. Ya, akan muncul di sini ya. Lalu di sini di bottom view, kita ganti ya dari structure ke structure legacy. Udah. Kemudian kita klik OK. Lalu kemudian di bagian standar di sini klik pilih ya yang namanya karena ini kan untuk A3 ya, pilih ke SMT A3 ya. Di bagian standar ingat di bagian standar pilih SMT A3. Nanti part list-nya akan muncul seperti ini. Oke. Oke ya, lihat di sini. Lihat posisinya ya. Kita lihat di gambarnya, lihat posisinya seperti ini. Pertama adalah mode base, kemudian inti core, inti cavity, ya. Screw bushing, locating ring, terus ini sampai ini. Kita cek di sini, ya, mode base, inti core, inti cavity, screw bushing, locating ring, ya. Jadi kalau misalnya lokasinya belum tepat, ya, dan atau misalnya di sini belum ada, gitu ya, belum ada. Maka di sini bisa kita perbaiki ya. Kita klik kanan di bagian part list, lalu klik kiri di edit part list. Misalnya lokasinya kan belum tepat ya. Misalnya kalau misalnya urutannya udah seperti ini, tapi misalnya lokasinya masih mencar-mencar, misalnya ada yang ke sini ya. Misalnya ada yang ke sini. Lalu misalnya juga ada yang ke sini ya. Lalu misalnya ada geser ke sini ya. Lalu juga ada yang dia posisinya di sini ya. Misalnya urutannya ya, misalnya masih mencar. Gimana caranya supaya dia tadi ngurut dari nomor 1 sampai nomor yang terbesar? Kemudian di sini kita tinggal klik ya di area ini ya, sort, klik. Lalu sort by, kita klik item. Ya, kemudian centang di ascending, kemudian klik OK. Lihat, dia akan langsung urut. Ya. Tetapi kalau misalnya nomornya, ya, kondisi urutannya ternyata udah benar seperti ini, tapi nomor urutnya misalnya belum benar, misalnya di sini nomor 14, lalu di sini misalnya nomor 13, ya. Lalu misalnya di sini nomor 1 ya misalnya. Lalu di sini nomor 5 ya. Lalu misalnya di sini nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 misalnya 12. Ya. Oke, misalnya ini urutannya sudah benar tetapi ternyata nomornya ini nggak ngurut. Bagaimana cara untuk mengubah urutannya? Kita tinggal klik di sini. Ya, renumber item. Klik. Maka dia akan mengubah urutannya sesuai dengan ini. Kalau misalnya urutannya sudah benar ya. Kemudian nomor di sininya nggak ngurut, ya cara mengubahnya dengan mengklik ini. Tetapi kalau misalnya tadi ya, misalnya lokasinya ya, urutannya harusnya seperti ini, ternyata posisinya masih belum benar, misalnya seperti ini. Ya. Kemudian
ini ya. Nah, seperti ini, sehingga dia apa namanya urutannya nggak benar, tapi misalnya nomornya sudah pas ya. Supaya kita membetulkan posisi ini, kita tinggal klik tadi yang ini ya, di sort, klik lalu sort by-nya ganti ke item, lalu klik ascending, lalu oke. Okay. Maka dia akan membenarkan lagi posisinya seperti ini ya. Oke ya, jelas. Kemudian kita klik apply dulu. Ya, jadi lokasinya sudah oke ya. Kemudian kita selanjutnya adalah tinggal memunculkan balon. Ya, tinggal memunculkan balon. Gimana caranya memunculkan balon? Ya, kita cek tadi di gambarnya. Di sini ini kan untuk locating ring. Locating ring dan bautnya. Ya, jadi dia muncul balonnya berurutan di sini ya. Nomor 5 ini untuk locating ring. Red locating ring. Kemudian baut pengikatnya ini adalah nomor 11. Ya. Gimana cara memunculkannya? Memunculkannya mudah ya. Coba kita cek dulu. Jadi kita membuat balonnya berurutan dulu ya. Misalnya, mungkin yang pertama kita munculkan untuk mold base-nya. Ya. Kita klik di sini balon. Klik di bagian ini kan bagian dari apa namanya untuk mold base. Ini kita setting ke ya pastikan ke part priority ya. Lalu klik di sini, klik balon, klik di sini satu. Oke. Continue. Ya. Lihat di sini. Di bagian ini ada bagian yang menunjukkan misalnya nomor 2 kan di dalam area mold base ya. Di situ juga ada inti cavity, inti core ya. Dan juga 13 dan 14 ini adalah baut M10 yaitu baut untuk mengikat inti core dan inti cavity ya. Gimana cara memunculkannya? Kita lihat di sini. Ya. Untuk memunculkannya di inventornya ada dua cara ya. Kita arahkan kursor ke balon kemudian klik kanan. Di sini ada attach balon dan attach balon from list. Kalau attach balon, kita bisa mengattach-nya dengan mengklik komponen yang bisa kita klik. Kalau misalnya inti core dan inti cavity ternyata berada ya di dalam komponen ini dan tidak bisa kita klik secara langsung, kita tinggal klik di attach balon from list. Ya. Nah, di sini kita klik di inti core dan inti cavity. Klik apply. Lihat ya. Kemudian ada baut yang mengikat inti core ya. Ada 4 baut dan juga inti cavity juga 4 baut. Ya. Berarti ini kita klik lagi di balon ini, lalu klik attach balon from list. Nah, di sini kan ada nih ya. Ini klik. Klik. Lalu klik oke. Okay. Maka akan muncul di sini ya. Bahwa di bagian untuk komponen mold base, dia di dalamnya juga terdapat inti core, inti cavity, kemudian baut pengikat inti core, dan baut pengikat inti cavity. Oke. Kemudian berikutnya, kita akan memunculkan balon ya, untuk bagian screw bushing, ya, 4 dan 12, kemudian di bagian locating ring, 5 dan 11. Caranya gimana? Kita klik di sini ya, balon, arahkan ke bagian screw bushing dulu ya, klik sini ya, arahkan dia seperti ini misalnya di sini, klik lalu kemudian di sini posisinya kan terlalu mepet ya, ini bisa kita geser sedikit, pastikan dia di sini ya, kalau dia tidak menyentuh edge atau garis ya. Tapi di area dari komponen screw bushing ini akan berubah ya dari panah menjadi bulatan. Kemudian di bagian screw bushing ini juga kan ada komponen yang terpasang ya untuk mengikat screw bushing ini yaitu baut. Maka kita juga perlu memunculkan part list dari baut ini. Caranya gimana ya? Caranya kita klik kanan di balon, kemudian pilih attach balon. Jadi kalau misalnya komponennya bisa dijangkau, bisa diklik menggunakan
kursor menggunakan mouse, kita langsung klik aja di sini nih komponennya. Klik mouse. Lalu lihat di sini akan muncul. Ya. Lalu berikutnya kita akan membuat balon untuk locating ring. Misalnya ini sejajar ya, kita buat sejajar. Klik. Lalu kita attach juga komponen yang mengikat locating ring, yaitu bautnya. Arahkan ke balon untuk locating ring, lalu kita pilih attach balon. Kemudian klik ya, dari bautnya. Lalu atur posisinya seperti ini. Oke ya. Kita atur posisinya. Ini kita buat nih sejajar ya. Buat sejajar. Kita geser sedikit supaya tidak terlalu tinggi. Lalu kemudian kita buat lagi balon ya. Karena ini kan sudah mewakili mode base, ini sudah mewakili sprue boosting dan locating ring. Nah, ada komponen lagi. Ini untuk cooling komponen ya. Oke. Ini tadi karena ini masih revision 0, kita delete ya cloud revisi dan revision tag-nya. Klik balon, lalu kita klik di sini ya. Cooling komponennya. Kemudian kita betulkan posisinya. Posisi panahnya kita geser ke sini. Oke. Oke, 10 ya. Lihat, kemudian kita arahkan kursor ke part list, klik kanan, pilih edit part list. Lihat di sini, di bagian balon kan udah ada yang kepilih apa dengan balon ini kan ada komponen nomor 1 sampai 5, kemudian 10 dan 4 sampai 14. Sedangkan 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 ini kan untuk pin ejector ya, belum terpilih. Ya. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke pelajaran apa namanya ke pelajaran berikutnya untuk melengkapi material, kita cek ya di sini materialnya. Material untuk screw ini adalah HSS, kemudian copper molding C3604 ya. C3604. Nah, ini sebagian besar ini udah oke nih. Sprue bushing ini udah komponennya udah pas, tapi untuk inti core, kemudian steel screw ini belum ya. Kemudian di mold base juga kan karena dia bentuk assembly, kan biasanya kalau assembly itu tidak langsung otomatis ya. Jadi khusus untuk assembly atau sub assembly ini kita lengkapi di sini S55C. Ini khusus untuk assembly. Terus juga khusus untuk baut. Baut-baut ini kan karena dari komponen content center, ini juga dia kita tidak bisa edit di komponennya ya. Kita buat aja edit di part list-nya. Di sini kita ketik HSS, HSS, HSS. Oke. Kemudian kita klik apply. Sedangkan untuk di inti core dan inti cover, karena ini berbentuk komponen, ini bisa kita edit dari partnya ya. Kita edit dari partnya. Oke, kita save dulu ya setiap perubahan. Save. Tunggu sampai save-nya ini selesai. Lalu kita klik di file assembly-nya. Kemudian kita open di ini ya, inti core, open. Kita open di bagian inti core. Oke. Ya, lihat di sini. Inti core udah kita open. Kemudian kita arahkan di sini ya, di material. Kita mau cari ini materialnya biasanya ini S45C atau S55C ya. Kalau misalnya di sini nggak ada, ya kita bisa buat ya materialnya. Misalnya kita klik di sini di material. Di materialnya kan masih generik ya.
Misalnya kita ambil materialnya di matte steel, ya. Lalu kita klik di sini sampai muncul ya. Lalu kemudian di material ini kita klik kanan, lalu duplicate. Ya. Lihat di sini di duplicate. Ini kita klik ya. Kita oke dulu. Lalu kemudian kita ini kita oke. Kemudian di material yang kita copy tadi, kita duplicate, kita klik kanan, lalu klik edit. Oke. Kalau udah, kemudian namanya kita ganti S55C. Oke. Description-nya S55C. Ya. Oke, udah. Apply dulu. Lalu klik di appearance. Misalnya tipe appearance-nya kita oke, kita pilih stainless lah. Kemudian polish-nya semi polish. Kemudian information-nya kita cek. Nah, name-nya ini jangan semi polish ya, misalnya S55C polish. S55C polish. Ya. Jadi kalau kita membuat material baru, deskripsi-deskripsi informasi ini harus kita perbaiki. Relief pattern, cutouts, tints ya. Oke. Dah. Kemudian klik di physical. Nah, di physical juga name-nya ini kita ganti S55C. Ya. Kita cek di mechanical strength ya. Ya, untuk sementara ini kalau misalnya kita belum tahu di strength-nya yang pastinya untuk S55C berapa, ya kita ikutin aja default-nya dulu. Ya, yang pasti di information nih harus kita perbaiki, terutama di nama. Kemudian di appearance juga di informasinya harus diperbaiki. Ganti. Kemudian di identity juga di bagian description dan name juga harus kita ganti. Kalau udah kita klik apply, lalu cancel. Lihat di sini udah muncul S55C. Ya. S55C. Oke, kalau udah kita add to inventor, ini kita simpan ya, kita klik add to inventor material library, masuk ke metal. Oke, ya, jadi kita klik di sini. Ya. Oke, jadi kita udah pilih ya, ini S55C. Lalu kemudian di sini, kita balik lagi ke sini, ini kita klik, cari S55C. Maka materialnya sekarang yang aktif adalah S55C. Kalau udah kita klik save. Udah kita klik close. Oke ya, kita masuk ke drawing. Kita cek di drawing, lihat. Di sini untuk inti core sudah berubah ya. Jadi S55C. Ya. Kemudian cara untuk mengopen di bagian komponen yang ada di drawing juga boleh ya, bisa langsung juga ya melalui part list ya, ataupun melalui komponen yang ada di drawing tanpa kita perlu membuka dulu ini apa namanya file assembly-nya ya, ataupun tanpa perlu kita masuk dulu ke file assembly juga kita bisa langsung open langsung dari drawing. Caranya bisa dari sini, kita klik komponennya langsung, atau dari part list kita klik kanan. Kemudian edit part list. Di sini kan inti cover ya. Udah. Kemudian inti cavity. Ini materialnya kan masih generic. Nah, untuk mengopennya, kita arahkan kursor ke sini. Ya. Klik di bagian ini. Lalu klik kanan. Open. Maka file komponen ini akan open. Lihat. Ini adalah komponen untuk part cavity. Ya. Sama tadi cara kita mengedit material. Klik di bagian material. Lalu arahkan ya. Kursor ke material steel mild, lalu kita klik di sini add material to document, ya, muncul. Ini kemudian kita klik kanan, klik duplicate. Nah, di bagian yang duplicate ini kita rename namanya S55C, lalu enter. Lalu kita klik kanan di S55C, pilih edit. Ingat tadi informasinya yang harus kita betulkan. Ini namanya S55C. Description-nya kan bukan MySteel ya, tapi S55C.
Jadi ada beberapa informasi yang harus kita perbaiki ya. Di appearance, terutama di bagian information, ini kita ganti. Misalnya jangan semi-polish, tapi S55 semi-polish. Oke. S55 semi-polish, sudah. Kemudian di bagian physical, kita apply dulu ya. Lalu klik di physical. Di sini juga information namanya S55. Oke ya. Basic thermal dan lainnya. Oke, kita ikutin default. Kita klik apply. Lalu cancel. Ya, lihat materialnya udah oke. Kemudian jangan lupa di sini kita klik kanan. Lalu add to inventor material library. Ya, inventor material library ke metal. Udah, lalu kemudian kita close. Lalu ubah materialnya dari steel mild menjadi S55C. Ya, S55C. Oke, lalu save. Udah, kita close. Ya, lihat di sini. Kita edit di part list. Edit part list ya. Lihat di sini. Langsung ya materialnya ke S55C. Jelas ya? Jadi, kalau komponennya bukan komponen yang kita ambil dari content center atau bukan dari assembly, itu biasanya bisa kita edit materialnya langsung dari file komponennya. Ya. Tetapi kalau misalnya filenya dari content center, ini kita tidak bisa mengubah materialnya dari part content center ya, karena dia udah ke-lock ya. Maka kita hanya bisa menggantinya di part list saja. Dan juga untuk assembly ya, karena dia gabungan dari banyak part, biasanya material itu tidak langsung muncul otomatis. Maka di sini bisa kita munculkan ya, kita edit langsung dari part listnya. Jadi memang syaratnya untuk apa namanya men-override itu hanya untuk yang komponen assembly dan komponen-komponen dari part list. Kalau untuk komponen yang lain yang bukan dari part list, itu bisa kita edit materialnya langsung dari filenya ya. Jadi seperti ini. Karena dalam memunculkan part list, kita usahakan untuk mengurangi override seminimal mungkin ya. Jadi override itu usahakan jangan, kalau bisa sih jangan sampai ada. Kecuali untuk beberapa file-file tertentu aja. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan buat. Ya, di sini lihat. Di bagian tampak depan, di sini kan ada kita buat gambar tampak potongan karena untuk memudahkan kita melihat komponen-komponen yang tidak bisa terlihat dengan jelas ya. Gimana caranya membuat tampak ya, breakout seperti ini ya. Jadi membuat potongan setempat ya. Kita arahkan kursor ke lokasi tampak apa namanya tampak depan ini ya. Kita klik lokasi view-nya, lalu klik di Start Sketch. Oke. Kemudian kalau udah kita klik di Rectangle. Kemudian kita buat ya, sketch ya, menutupi ya, view ini, menutupi apa namanya view dari komponen tampak depan ya, tampak assembly tampak depan, lalu kita klik finish sketch. Lalu kemudian kita klik di menu place view, lalu pilih breakout. Ya. Lalu klik di view-nya ini supaya ya sketch-nya terpilih. Lihat di sini kan ada depth ya. Depth ya. Ini ada beberapa syarat. Kalau misalnya kita pilih adalah komponen yang berbentuknya kotak, maka pada saat kita memilih titik dari nolnya, selanjutnya kita harus memasukkan berapa jaraknya supaya kita apa namanya bisa memotong bagian yang sesuai kita inginkan. Tetapi kalau kita memilihnya adalah komponen yang berbentuk silinder, ya, maka di sini settingannya tetap 0, tapi kita pilih bagian yang kalau kita pilih itu dia akan langsung memotong titiknya, ya. Karena locating ring dan screw bushing adalah berbentuk seperti silinder. Maka kalau kita pengen memotong titik tengah dari apa namanya titik pusat dari locating ring ini, kita tinggal klik aja di bagian ujung-ujung ya, di sini ataupun di sini. Kita klik ya.
Nah, ini offsetnya masih 0. Lalu kemudian kita klik OK. Sudah kita potong. Oke, sudah kita potong. Cuma syaratnya kalau untuk membuat gambar potongan seperti ini ya, berarti gambar-gambar apa namanya garis-garis hidden ini nggak perlu muncul. Ya, gimana caranya supaya ini tidak muncul? Kita klik kanan, lalu kita pilih Edit View. Nah, di sini ganti dari hidden line menjadi hidden line remove. Oke. Lihat di sini ya. Lalu kemudian biasanya kalau kita motong begini kan ada part-part yang dari content center ini kan nggak ikut kepotong ya, sehingga nggak hilang. Gimana caranya supaya ini juga bisa hilang? Ya. Klik view di sini. Ya, pastikan di sini ya di area di browser nih area untuk view tampak depan. Kemudian kita pilih di apa namanya view-nya ya, assembly view-nya, klik kanan, lalu arahkan ke section participation, lalu section, ya, pilih section, supaya file yang lain itu akan terpotong. Lihat nanti seperti ini, ya, oke. Okay. Kemudian di sini kan ada, harusnya juga muncul apa namanya simbol ulir ya. Gimana untuk memunculkannya? Kita arahkan kursor ke view, klik kanan lagi, pilih edit view, lalu klik di tab display option, nah centang di bagian thread feature. Ya, lalu klik OK. Tunggu, lihat di sini, ini sih kan ada simbol untuk ulir. Ya. Oke. Oke, kalau udah. Ya. Kemudian pada saat kita tadi mengubah dari hidden line menjadi hidden line remove, ini kan juga hilang ya di bagian tampak samping dan tampak atasnya juga. Nah, ini arahkan kursor ke tampak kanan ini, klik kanan, edit view. Nah, di sini kita clear di bagian style from base ya, supaya ada dia terputus dari base-nya. Lalu setting ke hidden line. Oke. Kemudian yang atas juga sama ya, arahkan kursor ke tampak view atas, klik kanan, edit view. Kemudian clear di bagian style from base, lalu kita klik juga di hidden line. Oke. Okay. Ya, lihat. Di sini. Udah open. Ya. Dipastikan tadi bahwa apa namanya kondisinya udah benar ya, seperti ini ya. Kemudian kita akan coba memunculkan balon ya, untuk lokasi-lokasi yang tadi tidak bisa kita jangkau di tampak isometrik. Ya, kita akan munculkan di sini. Oke, misalnya kita akan munculkan ini inti core, inti cavity, ya. Inti core, inti cavity. Klik kanan, ya. Oke, klik ya annotate, klik balon. Arahkan dia ke inti core, ya. Pastikan bahwa yang terpilih ini di bagian inti core. Ya, sampai terpilih itu ada warna merah, klik. Misalnya lokasi di sini. Ya, oke, kita buat di sini. Kemudian kita akan munculkan juga di sini kan ada baut yang berpasangan dengan inti core ya. Baut yang berpasangan dengan inti core. Yang berpasangan dengan inti core berarti kan nomor 14. Klik kanan di balon, kemudian attach balon from list. Tadi yang nomor 14 ya. Klik centang di sini. Open. Ya, oke. Okay. Kemudian kita balon buat juga balon untuk yang inti cavity, lihat sampai terpilih warna merah ya, klik. Ini pastikan sampai terpilih warna merah. Lalu tempatkan dia di sini ya. Kemudian kita juga attach ya balonnya untuk baut yang mengikat inti cavity. Ya, klik di attach balon from list. Ini kan nomor 13 ya, khusus untuk baut yang mengikat inti cavity. Oke, kemudian
kita akan munculkan. Nah, di sini kan ada ejector pin. Ejector pin kan tadi kan belum bisa dimunculkan ya. Nah, untuk ejector pin kita klik di sini. Misalnya ini klik ya. Ini ya, untuk ini. Oke, nomor 7. Lalu ini nomor 8. Lalu ini nomor 6. Nah, misalnya yang ini, berikutnya ini kita buat ke arah sebelahnya. Berarti untuk nomor 6 juga ada yang baris ke sini ya. Kemudian juga yang nomor ini sama nih untuk ukurannya. Ya, oke. Kemudian kita lihat ini udah oke ya. Udah semua. Kemudian yang atas kita tinggal munculkan juga seperti ini. Ini misalnya untuk screw bushing ya. Screw bushing, klik. Screw bushing. Oke, misalnya di sini. Supaya ini tidak terlalu berimpit, ini bisa kita geser. Saya tempatkan dia di sini ya. Ini screw bushing. Lalu kemudian kita attach ya balon untuk komponen yang mengikat screw bushing. Yang mengikat screw bushing ini dia nomor 12 ya. Jadi kita klik kanan, lalu attach balon from list, ini nomor 12. Oke. Lalu untuk yang locating ring, dia kan 11 ya. Ini. Ya, lihat. Dia lurus. Oke. Klik kanan di balon, kemudian attach balon from list, ini nomor 11. Oh, ini kita buat geser sedikit supaya dia. Oke, ini kita geser. Oke, ya. Ya, kalau udah kita akan mulai memberikan dimensi ya. Ini kita geser sedikit lokasi view-nya. Supaya ada ruang ya untuk memberikan dimensi. Di sini juga kita klik. Ya, oke. Di sini kita klik dimensi untuk yang bawah. Oke, ini satu. Coba kita geser sedikit. Lalu kemudian yang ini kita klik ya batasnya. Oke. Lalu kemudian juga yang ini. Ingat kondisi terluarnya ya. Kita pilih garis terluarnya. Kalau kita pengen supaya lebih rapi, nih kita klik ya dengan menekan kontrol, klik dimensi 1, klik dimensi 2, lalu klik kanan, arrange dimension, lalu klik, ya, nih. Maka dia akan rapi ya. Kemudian juga kita kasih dimensinya yang ini. Tinggi sama tinggi total, klik tinggi, usahakan yang garis terbawah sini, lalu kemudian ini kondisi tertinggi, oke, kalau dia belum rapi, ini kita klik ya dimensi yang berhubungan ini ya, ini sambil menekan kontrol. Klik dimensi 1, lalu tekan kontrol, kemudian klik
dimensi 2, lepas kontrolnya, lalu klik kanan, arrange dimension, lalu klik batas di sini, apa namanya dasarnya di sini, dia akan muncul seperti ini. Ini kan dia memotong part list ya, ini tinggal kita geser, posisinya kita betulkan. Ini kita geser sedikit, sepeda juga jangan terlalu repot. Kita geser. Oke. Kemudian kita lihat ya, tampak atas posisinya seperti ini. Ya, ini untuk apa namanya, terutama memunculkan dimensi untuk lokasi dari inti core dan inti cavity. Ya, oke. Tapi sebelum itu ya, aksesoris pelengkap seperti apa namanya, center mark, kemudian center line ini harus kita tambahkan. Ya. Ini kita klik di center mark. Ini kita tambah. Jadi ini pelengkap ini harus kita munculkan ya. Oke, ini kita tambahkan. Ini kita tambahkan center mark. Jadi ini memang aksesoris gambar nih harus kita lengkapi ya. Oke, ini kita lengkapi. Ini kita lengkapi. Jadi memang lengkap ya. Jadi kita harus buat gambar tuh selengkap mungkin, serapi mungkin, dan juga supaya mudah dimengerti ya, tidak menyusahkan orang yang melihatnya. Oke, lengkapi ini. Lihat di bagian ini kan lubang ini ada ulirnya ya, tapi di sini belum muncul. Kita klik kanan, oke, lalu arahkan kursor ke area view ini. Klik kanan, pilih edit view, klik display option, jangan lupa centang thread feature. Tunggu, muncul. Ya, lihat di sini ada. Lalu jangan lupa kita klik di sini center line untuk lubang ini. Kita panjangkan sedikit ya. Ini juga sama di sini. Klik center line. Oke. Ini kita perpanjang. Harusnya. Kemudian ini juga sama nih. Ini untuk lubang ya. Lubang cooling ini harus kita kasih juga center line. Oke, ya. Ini tinggal kita geser. Kita harus geser. Sama di sini, ini harus panjang. Terus ke sini. Itu. Oke. Ya, kita rapikan. Oke. Ya. Kemudian juga yang lainnya juga sama ya, kita lengkapi ya. Seperti ini ya, untuk screw bushing. Ya, kita lengkapi ya, center line dan center mark-nya.
sama-sama. Oke, kita lengkapi. Kemudian kita rapikan. Kalau untuk yang gambar potongan, ya, kita lihat ini. Lalu posisi lubang cooling juga, ini harus kita, ya, kita rapikan lagi, panjangin. Oke. Kita lihat di sini, ini kita kasih center mark di sini. Tuh. 2, 3, 4. Oke ya. Ya, lihat di sini sudah oke, lengkap. Tinggal yang terakhir yang tampak kanan. Ini juga kita lengkapi aksesorinya. Kita lengkapi aksesori. Berupa center line dan center mark. Ini. Oke. Jadi kita lengkapi. Jadi mahasiswa harus terbiasa ya untuk membuat gambar kerja itu harus lengkap. Ya. Harus terbiasa. Kemudian ini juga oke, ini kita copy. Jadi memang untuk melengkapi ini memang butuh ketelitian dan kesabaran ya. Oke, lalu kita tinggal rapikan. Tadi misalnya yang belum panjang nih kita rapikan seperti ini. Kita rapikan. Ya. Memang agak memerlukan waktu, tapi inilah yang harus kita biasakan. Ya. Jadi mahasiswa harus terbiasa. Gambar kerja seperti ini. Jadi memang perlu waktu. Tapi inilah harus dilengkapi.
Okay, belum. Ya, cek lagi, jangan sampai ada yang kelewat. Ini sampai sini. Ya. Terus masih ada adakah yang terlewat? Kita cek lagi. Ini juga kasih center mark di sini. Lalu terakhir adalah yang di cooling. Yes. Lubang untuk cooling. Oke, jangan lupa ini kita betulkan juga. Oke, ya. Lengkap ya. Oke, kita tinggal melengkapi dimensi yang lain. Lihat di sini terutama untuk posisi ya, penempatan inti core dan inti cavity-nya. Lalu lokasi ya, posisi dari sprue bushing dan locating ringnya. Ya. Oke, kita tunjukkan dia di sini. Klik ya bagian terluar. Kemudian untuk yang posisi dari inti core dan inti cavity, kita cek klik garis yang paling dalam ya, bagian dalam. Oke. Kita klik ini lagi. Jadi kita mainin kursor tengah nih, kita geser-geser kursornya. Ya, klik lagi ini. Oke, jadi klik yang bagian dalam ya. Yang bagian luar. Khusus untuk inti core dan inti cavity. Kalau ini kita rapikan dimensinya, kita klik tekan kontrol lalu klik dimensi-dimensinya. Lepas kontrol lalu klik kanan range dimension. Klik ya. Base-nya. Kemudian juga di sini juga sama ya. Klik. Lalu klik ya. Posisi dari inti core dan inti cavity buat apa namanya tempatkan dulu. Bebas, klik lagi ini bagian dalam, juga klik bagian dalam ya dari sini. Oke, klik bagian dalam lalu klik yang terluar sini. Oke, lalu kemudian kita rapikan lagi posisi dimensinya, kita tekan kontrol ya. Lalu klik dimensi 1, 2, 3, lepas kontrol, klik kanan, klik arrange dimension, klik ini, posisi untuk base-nya. Lalu kemudian kita klik ya, dimensi untuk lokasi, posisi dari sprue bushing dan locating ring. Ya, ini. Klik ini. Oke. Kita betulkan posisinya, klik kanan, arrange dimension, klik ini base-nya di sini ya. Lalu kemudian klik lagi, ini untuk posisi dari sprue bushing, klik ini jangan lupa. Jangan lupa ini ya, klik apa center mark-nya. Ini karena ada desimal, nih kita bisa lakukan pembulatan. Ini klik kanan, lalu precision-nya ke 0. Ini juga klik kanan, lalu precision-nya ke 0. Oke, lalu kita rapikan dimensinya, klik kontrol, klik dimensi 1, klik dimensi 2. Klik kanan, range dimension, ya, dengan base-nya di sini. Oke, selanjutnya kita tinggal merapikan posisinya, nah, agak ke atas sedikit. Lalu kemudian kita akan menambahkan keterangan nih tampak atas, tampak depan, tampak kanan dan tampak isometrik. Ya, gimana caranya? Ini untuk memunculkan ini. Ya, kita klik di bagian Insert Sketch Symbol.
ini akan muncul ya. Cari di sini namanya new name view ya, name view misalnya A1 A2, apply atau oke. Okay. Lalu klik ya di bagian area view-nya ini, klik. Lalu klik kanan continue, klik kiri ya, klik kanan kemudian klik kiri continue. Ini name view-nya namanya tampa depan. Sudah. Oke. Okay. Lalu arahkan lagi di sini. Masih di dalam area view untuk tampak kanan ini, klik. Lalu klik kanan, continue. Klik lagi sini tampak kanan. Oke. Okay. Atas ya. Klik ya. Enggak apa-apa untuk tahap awal ini arahkan ke dalam view-nya. Ini tampak atas. Lalu ini tampak isometrik. Oke. Oke. Kalau udah baru kita rapihkan. Ya. Tempatkan dia di sini. Satu. Tadi tampak atas ya. Tempatkan dia di sini. Lalu tampak depan juga. Tempatkan dia di sini. Ya. Lalu tampak kanan juga tempatkan dia di. Oke ya. Kenapa tadi kita harus tempatkan dia di dalam area view? Supaya pada saat kita memindahkan view, dia akan ikut juga. Bisa ikut kan? Tapi kalau kita tidak tempatkan di dalam area view, pada saat kita memindahkan view, ini tidak akan ikut. Ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melengkapi bagian ini. Udah ya, udah semua. Udah. Selanjutnya kita tinggal melengkapi. Ini posisi-posisi ya, terutama untuk nomor gambar yang akan berhubungan dengan detail. Ya, nomor gambar yang akan berhubungan dengan detail. Kita lihat seperti ini. Oke. Jadi, di masing-masing komponen ini, supaya dia muncul di part list juga, ya. Supaya dia muncul di part list. Jadi, tadi berhubungan dengan description-nya ya. Misalnya kita klik di Modbase, klik kanan, open. Ya. Kita klik di sini ya, klik kanan di Mode Design pertemuan 3, klik di iProperties. Nah, ini di bagian ini harus terisi supaya kalau ini terisi nanti di part list-nya akan muncul. Oke ya. Close lagi. Ya, oke. Kemudian kita lihat, yang akan kita munculkan di gambar detailnya adalah di bagian Modbase, inti core, inti cavity, sprue bushing, locating ring, dan juga kemudian di ejector pin. Di ejector pin perlu kita munculkan apa namanya detailnya. Jadi kita munculkan di sini, sampai sini. Jadi di sini mulai dari gambar detail 01, 02, 03. Sedangkan untuk sprue bushing dan locating ring ini bisa dalam satu file ya. Satu file drawing. Jadi ini 04. Kemudian ejector pin juga bisa dalam satu file ya. Jadi bisa disamakan sini yang nomor 5. Oke. Di sini ya, supaya kita bisa muncul drawing number tanpa di override. Ya, ingat tadi klik kanan di part list. Lalu di sini kita klik ya untuk yang Modbase, klik kanan, kemudian open. Oke, di sini lihat, kita klik kanan di Mode Design pertemuan 3, iProperties, lalu di custom ya, kita ketik di sini drawing ya, name drawing di sini drawing number drawing no. Klik di sini, lalu kita masukkan di sini UDP strip 20 strip DMC ya, design molding cover 01 modify apply close save dulu. Kemudian kita cek ya di drawing apakah dia muncul. Ini masih belum muncul.
Kalau belum muncul tadi berarti ada di kanan drawing properties. Drawing number nih kurang titik. Oke. Kita copy. Kita lihat ya. Klik ini. Oke, modify, apply, close. Save. Lalu kita klik di mode design. Ini masih belum muncul. Kita klik edit part list di sini di bagian drawing number, klik format column. Dia berada di drawing, oh di stock number. Ini beradanya di stock number ya. Kalau stock number klik OK. Jadi untuk mengeceknya ada di sini. Oke. Okay. Di mode design ini tadi ya. Di bagian custom ini bisa kita delete nih, oke. Okay. Baik, kita tinggal masuk ke project. Nah, stock number di sini kita ketik ya untuk nomor drawing-nya di sini. UDP strip ya, kemudian 20 strip design mode cover strip 01. Apply. Jadi untuk drawing number nanti ada di stock number. Close. Save dulu. Ya, klik. Lihat muncul kan? Kemudian di inti core, ya, klik kanan lagi. Inti core, ini kan nomor 2 nih. Klik kanan lalu open. Oke, kita klik kanan di mode design pertemuan 3 cover CR1. High properties, masuk ke project di stock number UDP strip 20 ya, tahun 2020 strip design mold cover strip 02. Jadi usahakan di part list itu jangan terlalu banyak override ya, kecuali tadi untuk beberapa komponen yang memang tidak bisa kita edit di komponennya seperti komponen-komponen part list dan untuk assembly. Kalau untuk assembly itu biasanya berhubungan dengan apa namanya material. Oke, kita lagi sini, lihat muncul kan? Sekarang di inti cavity, ini nomor 3 ya, inti cavity ini, klik kanan, open, ya, lalu kita klik kanan di mode design pertemuan 3, high properties, project, di sini UDP strip 20 strip DMC 03. Oke. Apply, close, jangan lupa save. Close ya. Ini tadi ini udah close. Ini case-nya juga udah close ya. Oke, kemudian di sprue bushing dan locating ring ini sama ya, nomor 4 ya. Detail drawing nomor 4 di sprue bushing, klik sini lalu klik kanan open. Oke, di sini kita klik kanan di mode design, my properties, project, dan di sini kita ketik UDP strip 20 strip DMC strip 04. Karena ini sama dengan locating ring, kita copy, close, jangan lupa save. Lalu kita close. Nah, lalu kita edit lagi di part list. Nah, sekarang yang locating ring, klik di sini lalu klik kanan, lalu klik open, kiri open. Klik kanan di mode design parameternya, high properties, projectnya, di UD stock numbernya sama ya, sini nomor 4, lalu save, jangan lupa close, lihat nomor 4. Nah, sekarang semua ejector pin ini yang nomor 5. Ejector pin sini, klik yang nomor 6 ini, open. Lalu klik kanan di sini, high properties, project di sini, ya ganti ke nomor 5. Lalu ini kita copy, apply, close, save dulu, lihat close. Lihat ya, untuk ejector pin udah nomor 5. Ejector pin nomor 5 kan, sekarang yang nomor 7. Open. Klik kanan, high properties, project lagi.
close, save, close lagi. Lihat, masih ada dua lagi. Klik kanan, di part list, edit part list. Nomor 8, open. Lalu klik kanan di apa namanya nama ejector pinnya, ya. Paste di sini, save jangan lupa, close. Ya, masih satu lagi untuk ejector pin. Nah, yang nomor 9, klik open. Ya, lalu klik kanan di sini, ya, klik I properties projectnya jangan lupa, paste, close. Kita save dulu lalu close. Oke ya, lihat di sini. Nah, kemudian kita cek di sini kan untuk lebih jelas supaya ukuran baut dan dimensinya berapa kita harus munculkan di sini. Ya, yang nomor 11 itu kan untuk 11, 12 itu untuk M6 ya dengan panjangnya 16 dan 12 ya. Jadi nomor 11 ini skru M6 ya. 6 kali 16 ya. Kita klik sini. Di part list ya nomor 11 ketik di sini M6 lalu di sini masukkan dimensinya M6 kali 16 ini juga masih M6 di sini M6 kali 12 oke ya lalu kita apply dulu close. Yang dua atasnya ini kan M10 ya. Yang nomor 13 ini kalau panjangnya 30, yang 14 panjangnya 25. Oke. Kanan, jadi untuk baut itu kita buat spesifik seperti ini. M10. Di M10 kali 30. Ini. M10. M10. Kali 25. Oke. Apply. Kalau misalnya di bagian part listnya dia akan diarahkan ke gambar detail, di bagian dimensinya sebagusnya ini nggak usah dimunculkan. Ya. Jadi nanti dimensinya dimunculkan di gambar detail. Ya, jadi kalau yang dia tidak diarahkan ke gambar drawing detail, maka baru di bagian dimensinya kita tunjukkan. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Ya, sudah hampir lengkap ya. Jadi cara mengedit untuk data blocknya tadi juga habis jelas. Mengedit untuk tabel revision history juga sudah jelas ya. Terakhir, di sini kita tinggal tambahkan misalnya pembuatan ininya berapa banyak ya. Kita klik di insert sketch symbol. Di sini klik ke quantity ya. Bisa klik di sini quantity. Misalnya kita buatnya satu unit. Satu unit. Oke. Ini seperti ini. Jadi ini untuk menunjukkan juga misalnya dibuatnya berapa banyak bisa tambahkan di sini. Jadi kalau misalnya jumlah part listnya ini untuk per unit, kalau misalnya dibuatnya 10 unit, jadi jumlah ini tinggal ditambahkan. Oke ya. Kalau udah berarti pelajaran kita ya untuk pembuatan drawing assembly ya cukup sampai sekian. Nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya untuk membuat gambar detail dari mold base. Oke ya, jelas ya sampai sini. Insya Allah pelajaran kita akan kita tutup ya. Jadi saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.